Pemirsa, komunitas perempuan Banua Kalimantan Selatan menggelar tasyakuran milad ketiga tahun sekaligus silaturahmi serta rapat kerja jelang bulan suci Ramadan. Bertempat di salah satu rumah pengurus di kawasan Gatot Subroto Banjarmasin, komunitas perempuan Banua Kalsel mengadakan tasyakuran peringatan milad ketiga tahun sekaligus silaturahmi jelang bulan suci Ramadan. Pada kesempatan itu dibicarakan pula rencana kegiatan bakti sosial yang akan digelar di bulan puasa tahun ini. Itu seperti disampaikan Ketua Komunitas Perempuan Banua Kalsel, Hajah Saniah, Rabu 15 Maret kemarin. Mengadakan syukuran untuk peringatan 3 tahun berdirinya Komunitas Perempuan Banua Kalimantan Selatan di bulan Mei tahun ini. Dan sekalian menjelang bulan suci Ramadan, kami mengadakan silaturahmi dengan penasehat, dengan sesama pengurus, dengan para anggota untuk mensemarakan menyambut bulan suci Ramadan 1444, bisa lebih banyak beraktivitas khususnya di bidang sosial seperti santunan dengan ibu-ibu dan bapak dan lansia, berbagi dengan yang piatu, yang mana beberapa tahun terakhir ini kita selalu mengkaitkan dengan peringatan hari-hari besar Islam sekaligus bakti sosial pada momen-momen tertentu di Kota Madya Banjarmasin khususnya. Hajah Saniah menambahkan, selain kegiatan keagamaan, komunitas perempuan Banua Kalsel ini juga bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, termasuk menggelar bakti sosial. Tim Liputan Banjar TV.